telah melewati 4 gelombang peradaban ekonomi. Pada gelombang yang pertama, ekonomi pertanian menjadi penggerak ekonomi yang utama. Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang ekonomi pertanian. Revolusi industri dan perkembangan permesinan membawa babak baru bagi perekonomian. Industri manufaktur bermunculan dan menghasilkan produk secara massal. Produk dari industri massal menjadi motor penggerak utama ekonomi. Gelombang ini disebut sebagai gelombang ekonomi industri. Gelombang berikutnya muncul sebagai akibat dari inovasi di bidang teknologi informasi. Gelombang ketiga ini disebut sebagai gelombang ekonomi informasi. Sarana dan sumber daya fisik memiliki keterbatasan. Ide dan gagasan kreatif dapat memberikan solusi untuk keterbatasan fisik yang ada. Ide kreatif membuat ekonomi terus tumbuh. Gelombang dengan ide kreatif sebagai penggeraknya disebut sebagai gelombang ekonomi kreatif. Pada gelombang ini, industri kreatif menjadi penggerak utamanya. Industri-industri yang termasuk ke dalam industri kreatif dikelompokkan ke dalam 14 subsektor. Subsektor tersebut adalah arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video, dan fotografi, periklanan, layanan komputer dan piranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan perkembangan, dan permainan interaktif. Kewirausahaan produk kerajinan. Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dan pemerintahan pembelian atau disebut demand. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama. Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu. Berbeda dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikannya untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited edition. Limited product. Produk yang unik dengan jumlah terbatas dapat memiliki harga jual yang tinggi. Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Hasil riset pasar akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M, yakni man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, machine atau peralatan, metode atau cara kerja, dan market atau pasar. Sekian materi yang bisa dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.